Iya, Tin. Iya, Kakak. Karena kita janjian, Tin, ya. Iya. Dengan Paskah-Paskah itu apa, Tin? Paskah, nek kalau hari ini hari Jumat ini. Agung dulu. Agung. Jumat Agung itu hari wafatnya Yesus Kristus. Kalau besoknya hari Minggu, itu baru hari Paskah. Paskah itu hari kebangkitan Yesus Kristus, Isa Almasih untuk umat Kristiani dan Katolik. Juga kita juga mengucapkan ya selamat hari Jumat Agung juga Paskah. Bagi yang merayakan ya, Den, ya. Bagi yang merayakan. Juga masyarakat yang beragama Kristen Katolik, Den. Ya. Itu selalu identik, hari Paskah itu selalu identik dengan telur. Dengan telur, karena kenapa Kakak? Kenapa? Kok karena, telur? Karena telur ini melambangkan kebangkitan, Den. Kebangkitan, kehidupan, di dalamnya ada kehidupan. Terus, untuk biasanya anu bocah-bocah sekolah ngeten iki kali. Nah, anak-anak kecil itu biasanya bawa gini pas sekolah, bawa telur. Biasanya telur asin, Kak. Biasanya rasa ngene telur asin ini. Iya. Aku enggak biasa sih pegang telur. Enggak biasa. Biasanya dibawa ke sekolahan terus ijol-ijolan kayak pesta kebun ya. Tapi di hias-hiasi. Oh iya, karena dia melambangkan apa sih? Aku juga ngerti. Dihias ini melambangkan. Lah yo kan unik. Oh, gen keceriaan gitu ya. Nah, keceriaan. Tadi melambangkan kebangkitan. Jadi nek digambar iki ceria bangkit mana. Ceria terus yo piye yo kuwi suatu mewujudkan suatu merayakan lah hari Paskah. Oh, sekali. Biasanya pakai telur asin, Kak. Telur asin ya. Wow. Telur bebek itu, gandeng bebek tak enteni ndek bengi urung. Kadang ngedok-ngedok. Mungkin dia lelah terus gowo. Keselen. Ndok le horor apa ora tadi musabab. Ndok iki ada ndok cilik. Iya ndok cilik ana ndok gedhe. Aku mlek ndok gedhe kok. Anu apa ya kan lara. Sedikit menghias ya Den ya. Sambil baca SMS yang masuk. Kok awake dhewe kok menghias ya segmen telu. Tapi ini ada SMS terlebih dahulu kami bacakan. Iya. Nanda dibagi salam buat sayangku yang kerja Roges lagunya Wisma Rosso. Iya, Heru di Kartasura kirim salam buat teman-teman Satpam Muarti, minta lagu kangen. Putri di Sragen, salam buat anak-anak X1 IPA 2 SMA Negeri Kerjo. Agus di Tawang Mangu request lagu Vespa Rosso. Salam buat Kak Atin aja metu gas ya. Masa aku rasa tuh. Lah iki lho, gak enak iki. Kak Kincer enggak? Lho enggak. Kecurang itu. Oh iya ada, Ding. Tiara di Jaten, salam buat Alavito, Warid Akil. Terima kasih ya Mas Kincer Manis, makasih juga. Iya. Sutresno, manis gue pemanis buatan ora. Iya ora no. Sutresno di Sambi Boyolali, salam buat Yani, calon istriku. Wee. Dan buat anak-anak Bondas. Alif di Andong, kirim salam buat pasukan juga teman Holik Mirbo yang lagi nonton Campur Sari juga request lagu Tidro. Iya, Cindy di Purwodadi. Waduh ye. Purwodadi. Waduh ye. Ngelok kono cerak. Request lagu Mendem Kangen dong, kirim salam buat sahabatku Nurul dan pacarku. Purwodadi ini deh. Alah kulang. Purwodadi ini kan. Purwodadi ini. Kono ini Purwodadi. Kamu dengar? Dang, saya murung. Ahmad di Begaja Popongan, tanggoku. Selamat aja buat teman-temanku yang lagi benerin Vespa. Lagunya Vespa Rosso. Iya, lagi ya. Erviana di Solo, salam buat temanku. Selagi ngumpul request lagu terus nawarang gono. Dan juga silakan bagi adik-adik yang di rumah, Tin, ya. Iya. Karena pecinta kita bukan dari orang-orang tua saja. Iya. Ini kalian juga dari adik-adik juga iya. Menikmati Campur Sari Pondok. Uh-huh. Yuk kita nanti ikut ngerias-ngerias telur. Sediakan uh-huh. saja telur. Nah. Ini ada apa, pewarna. Apa kuwi jenenge bolpen ngono apa? Sepeda lah, sepeda ya iso. Ada gunting, ada perca-perca gini dan juga ada bola. Nah. Bola. Dan juga ada meripat-meripatan. Nah, ada lem. Lemnya, lemnya jangan pakai upo lo ya. Lem tenanan. Iya, lem tenanan. Ayo, ayo. Langsung wae lagu ni saka kanca-kanca Milosa. Ya, ampun tepu dipun dile. Campur sari. Pokoke joget.